Hai Rekan Nation, aku Jenna Damaya. Sebelum video ini dimulai, kalian jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga share video ini buat kalian selalu dukung Reka eSport. Nah, kalau misalnya kalian udah subscribe, yuk sekarang kita nonton videonya. Yang udah langsung dari timing-timing tembakan, kalau misalnya gue liat di map nampaknya dari sisi pemain nomor 5 sana ya. Rizal sendiri pasnya langsung nembakin ke arah monster truck dari depan pemain The Pillars, udah mulai meledak, udah kebakar pastinya, dan ya, ternyata berhasil kabur juga dengan pasang blow dulu. Nice one. Sekarang udah di UAV juga, dimana mereka kemungkinan akan nyamperin UAV dan mencari informasi akankah adakah tim-tim musuhnya di sekitar UAV, tapi langsung hilang. Tanda tanya besar harusnya menurut gue untuk si Reka. Oke, Rekanya udah lihat. Foxy-nya harusnya udah lihat sih, tim Persidrill. Zone-nya udah sangat sakit, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Di pop-up kagel ulang, nggak ternyata Mr. Lima tumbang Lito ya lah. Ores seorang Jaswan, dan Jaswan langsung menghabisi Mr. Lima, tersiksa abu sekarang. Dan juga Tap 13 langsung mendapatkan Devil dan juga Delta yang udah cukup sekarang. Ada Tans juga, bantuan yang sangat baik untuk Evos. Tapi di saat yang sama, Rizal bersama Jaswan udah nggak bisa kesempatan banyak, dan Foxy harus maju sendirian dengan cukup barbar. Foxy betul dapatkan abu, tapi kita lihat apa yang terjadi. Foxy ternyata berhasil ditumbangkan dan Evos. Danger Zone, dan ternyata di sana ada Sans juga yang udah harus di knockdown oleh Danger Zone. It means serta dua orang pemain mereka, emang di sana ada Jaswan yang emang benar-benar open field ya. Sementara itu Man dari First Rider harus terculik juga, terkenal dan gitu ya, langsung coba dihabisin oleh Reka. Rizal First Rider Man nggak bisa ketolong lagi. Ada Jaswan juga yang udah dipantau oleh seorang Godlike. Sedikit lagi bakal melakukan decoy. Si Ren ternyata tereliminasi oleh pemain dari Reka. Luar biasa banget. Oke, dan sini ada Reka juga. Reka yang habis dapat buyah bakal terpojok sama Ross juga, bakal tapping. Hujan peluru di mana-mana, pakai dari kanan juga tembakan. Kalau tim mereka dari gerak pedesa, Sparta harus dijatuhkan. Tapi kita akan lihat si Flying X. Coba sama Flying X di belakang. Blue Ops di mana-mana, Sparta cukup berisi sebenarnya. Bakal tapping terus oleh terus Jaswan. Dan coba mengungi ke Blue Ops dari Jaswan sendiri. Sparta sudah dijatuhkan sekali lagi oleh terus Jaswan. Bakal tapping X. Jadi dapat oleh Jaswan. Nice one tentunya dari Reka eSports kali ini. Kalau bisa kita ingat. Ya, lagi-lagi ya dari Reka eSports sendiri udah mulai dapetin posisi dia memang benar-benar enak, tapi di sini udah ada First Rider yang muncul dari arah bawah. Oke, Regar malah ditembak oleh Sansan, berarti dijatuhkan gitu aja. Enggak bakal selamat yang Zoro sama sakit langsung di end. Tinggal Pew sendirian tersisa dari Bigetron. Masih ada Lau. Onyx bakal jadi jadul. Go go bang. Enak banget posisi dari seorang Sansan sendiri. Nembakin ke arah tim Onyx dari Jaswan. Coba untuk maju dulu. Risa masih mencoba kita minta terus. Kita gerak saja. Valen tinggal sendirian dari Anarki Hades. Akan kesulitan dia ternyata. Oh my god. Gagal Bu ya, karena ada Leka yang kacang-kacang tadi belakang. Rizal, Sans juga bakal coba nembakin karot. Japra nembakin kali ini. Ya, yang kanya kali ini Zona juga udah jalan, dan bahkan Kenzo di sini udah harus terkenok down. Jaswan udah mulai spray, terus ada Japra di sana udah tersisa. Tapi ternyata Japra juga gak bisa buat apa-apa. So, this is Buya for tim Reka eSports.
mereka harus mau gak mau, gimana caranya pun mereka harus masuk zona berikutnya di mana di depan sudah dihuni oleh Alter Ego. Karena langsung terjatuh termakan zona juga tercareka dan juga Alter Ego sekarang yang akan fight. Akankah mereka selamat? Langsung coba diras oleh Rizal. Coba dijamjet begitu aja. Ada Amore juga. Klein masih berhasil dapatkan satu orang dan MP4 kuliah tapi harus jatuh juga tersama Amore sekarang. Akankah Alter Ego? Yes, tentu saja Alter Ego dilumatkan oleh Reka Esports. Hai Reka Nation, aku Jenna Damaya. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Jangan lupa kalian buat subscribe, like, comment, share channel ini. Dan jangan lupa juga buat kalian follow Instagramnya Reka Esports biar kalian gak ketinggalan berita update-update dan giveaway terbarunya juga ya. Dadah!